roti, timbangan, wayang, baskom, dan whisker. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan margarin, gula halus, terigu, coklat batam, cocoa powder dan almond, telur dan vanili. Pertama, kami timbang terigu sebanyak 200 gram. Yang kedua, memanahkan telur sebanyak 4 butir. Selanjutnya kita lelehkan coklat balok, margarin dan sedikit minyak. Selanjutnya memasukkan telur dan gula halus sampai rata. Aduk. Ya, menuangkan lelehan coklat ke dalam adonan telur. Lalu diaduk dengan rata. Masukkan adonan terigu yang dicampur coklat bubuk ke dalam lelehan coklat. Ya, oleskan margarin ke dalam loyang. Langkah selanjutnya, menuangkan adonan ke dalam loyang. Masukkan almond ke dalam loyang.